Kayaknya di atas tasnya. Jadi kesini nyari tas, ya tinggal satu-satunya. Ada banyak sih, ada yang pink. Tapi aku mau yang ini, kayaknya epic tapi putih. Oh, iya. Tuh, yaudah lah ya, nggak apa-apa. Mami, pink apa putih nih? Kalau ini pink dalamnya. Putih tinggal satu. Iya. Bagusan sih tuh, kayak warnanya. Masa? Hah, jangan bikin itu kenapa? Kayak ujung-ujungnya jadinya pink. Karena yang itu, yang putih, jahitannya nggak rata. Apa, atasnya nggak rata. Kayak aku beli pink. Kayak aku mau bayar. Tadi di atas, kasirnya nggak bisa nerima kartu kredit. Harus cash. Rak-rak kayak gini. Epic mah. Kayak emang Urban Outfitter yang home decor-nya sih epic. Digetak. Sukaan yang itu. Ya lebih suka yang ini. Wow, tempat tidur. Kayak karpet. Aku mikirnya ini dulu congklak pertama kalinya. Kalau lihat ini pasti langsung paham. Sebenarnya ini bukan untuk congklak, Bel. Apa? Ini untuk anu masakan juga. Untuk telur. Ini gitu. Untuk telur. Ini bukan congklak. Untuk telur. Ya, emang kenapa bilang congklak? Ya bisa untuk congklak. Ya enggak lah. Kue cubit. Tempat tidurnya emang epic. Dia apa aja suka. Sofa ayah. Tapi ini mahal banget dong. Berapa? 200. Kan bener. Tapi ini bagus ini. Warnanya hijau lagi. Mi. Cheese. Gimana bisa kelihatan sih? Itu lilinnya lagi terkenal. Yang model kayak gitu. Tapi kita bisa bikin sendiri. Keren banget. Gelasnya juga cantik banget ya. $10. Oh, 14. Udah. Beli tas. Aku ngomong beli tas sebenarnya deg-degan soalnya di sana kayaknya udah. Summer edition. Tas yang pasarannya tuh loh yang di Indo jual di pasar. Orang-orang karuan 200. Ini yang untuk di pasar tahu. Itu ada juga. Ini yang pasar yang rajutan yang nenek-nenek bawa, nenekku sepunya. Nenekku punya ukurannya yang sedang untuk bawa ke pasar. Itu berapa harganya? Tadi 300.000. $14. $300. Mahal pisan. Gue mau ke mall, mau ke Sephora. Ini udah naik masih buka. Gue sampai bawa concealer punya gue sendiri buat matchingin warnanya, shade-nya. Oke, bayar. Oke, awannya sekarang lagi berangin, awannya jalannya cepet kan.
dari album Butter. Ini album pertama kalinya yang pernah aku beli, yellow version yang cream. Sekarang tuh udah tanggal 12 Juli dan aku belum sempet buka albumnya. Jadi sekarang mungkin aku bakal unboxing. Jadi aku punya kamera lain nanti bakal muncul di sini. Oke. Aku udah lihat beberapa photo card yang cream version ini. Jadi aku sebenarnya ngincar Kim Seok Jin yang fotonya tuh pokoknya nggak masalah yang dia kayak gini. Ya semacam kayak gitu. Dan kalau emang aku dapat PC-nya Kim Seok Jin, aku bakal beli yang orange version-nya atau peach version-nya. Misalkan aku nggak dapat photo card-nya, ya berarti aku emang hanya punya warna kuningnya aja. Ya kalau misalkan nggak dapat photo card-nya Kim Seok Jin, ya nggak apa-apa, karena ini album pertamaku, berarti photo card pertamaku, berarti ya aku nggak punya dobelannya kan. Bu ya. Ding 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 ding. Tene. Big Hit Music YG Plus. YG bukannya beda agensi? Nggak tahu dah, pokoknya gue hanya unboxing doang. Oke, album pertamaku. Kok gue deg-degan ya? Wow. Ini benar-benar album pertamaku loh. Maksudnya album pertama yang pernah aku beli. Iya. Ini album fotonya. Wah, ini marketingnya. Padahal dia cuma ngejual CD ya, tapi marketingnya pinter banget, dia jual albumnya, terus dia kasih poster, stiker, photo card. Ini kamu mau lihat? Sneak peek ya. Dah, cukup. Di bawah foto album ada. Wah, gede banget ini. Wow, poster. Gila, ini posternya gede banget. Wow. Wah, aku belum lihat. Foto stand. Berarti aku hanya punya yang yellow version atau yang cream version. Ini photo card namanya, ya ampun. Terus aku punya, aku dapat message yang dari V, dapat foto polaroidnya sama liriknya. Tau gak sebenarnya alasan aku kenapa beli yang kuning selain aku pengen photo card-nya? Alasan utamanya adalah stikernya. Aku ngincer stikernya yang warna yang yellow version ini karena dia lebih ke arah kayak be nice, take a change, bestie gitu. Aku lebih suka yang stiker yellow versionnya dibanding orange versionnya. Itu dia unboxing album pertamaku yang pernah aku beli. Aku dapat photo card-nya JK. Berarti itu artinya aku hanya punya album Butter yang yellow version aja. Thanks JK for save my money. Ini udah keesokan harinya. Jadi aku pengen kasih lihat barang apa aja yang sempet aku beli waktu jalan-jalan kemarin. Yang kalian lihat dari klip sebelumnya, aku sempet ke Sephora
sih. Aku sempet ke Sephora beli, jadi yang pertama aku beli sabun cuci muka. Sama sih kayak sabun cuci muka sebelumnya. Ini yang baru. Ini yang lama. Yang lama udah tinggal dikit. Ini aja udah di, istilahnya udah dibalikin biar sabunnya ada turun ke bawah. Dan aku beli ini. Oke. Ini tuh skin tint kayak foundation. Enggak foundation, kalau foundation kan terlalu berat gitu ya. Ini kayak BB cream. Ya enggak sih? Pokoknya ini dibilangnya skin tint. Ini harganya lumayan ya. Tapi karena lagi ada rezeki ya udahlah ya. Aku beli skin tint dari Milk, bentuknya kayak gini. Ya itu aplikasinya apa, ujungnya tuh roller kayak gini. Aku gak tahu ini bakal fokus apa enggak. Terus nanti cara keluarin skin tintnya dipencet ujungnya kayak pakai pulpen gitu loh, dicetek-cetek tuh kayak gitu. Cuman nanti aja karena aku belum mau pake. Di Sephora aku beli skin tint sama sabun cuci muka. Aku ke Urban Outfitter beli tas ini, tas kecil ini untuk tas summertime. Nah sebenarnya untuk bawa kamera aja sih kalau lagi ngevlog, jadi nggak usah taruh di tas selempang atau tas yang di ransel. Jadi langsung taruh di tas ini, terus di changing aja. Ini dalamnya tuh ada kantongnya juga, ada zippernya juga. Untuk atasnya cuma dikasih magnet doang, nggak ada seratingnya. Tie dye. Warnanya cotton candy. Tie dye. Jadi itu dia mini haul atau barang-barang yang aku beli di video atau vlog kali ini. Aku bakal akhirin videonya sekarang. Ini gue pegel loh, jongkok. Tapi udah lah ya. Jadi makanya aku harus cepet-cepet akhirin videonya di sini. So ya, yeah, jadi jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, sama main channel aku. Jangan lupa untuk follow sosial mediaku, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye. Aku hari ini habis keluar rumah, terus tapi gak make up-an. Dan sekarang aku mau mandi. Oke, okay. Bye.